Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Saya mengajak kita semua di minggu pagi ini, kita siap menyembah Tuhan, kita siap memuji Dia dan juga mendengarkan firman-Nya. Tidak pernah bisa kita hitung segala berkat Tuhan di dalam hidup kita. Selalu baru setiap hari. Bila aku hitung-hitung, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu.
selalu baru setiap hari buat hidup kami. Demikian juga di minggu pagi ini Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami juga mau mengambil bagian mendengarkan firman-Mu. Kami percaya berkat-Mu juga selalu baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, siapkan hati kita terus untuk memuji Dia di tiap langkah sepanjang perjalanan. Kita selalu mau memuliakan Dia.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Biar kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan kita akan selalu bersama-sama dengan kebenaran-Nya. Dan di pagi hari ini, yang siap memberkati kita. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendengar puji-pujian dari para aktivis pelayan Tuhan di tempat ini, GSKI Pantai Indah Kapuk. Sebentar kita akan mendengarkan firman kebenaran. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, agar kita mengerti dan Tuhan disenangkan, disukakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinan-Mu agar kami mengerti firman-Mu. Dan yang terutama adalah agar kami sadar dan bertobat, mengalami pembaharuan pikiran seperti yang Engkau mau. Berkati program ini, berkati gereja-Mu dimanapun berada. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab ada satu istilah
dalam teks asli Alkitab yang disebut Lashon. Lashon ini kalau dalam Perjanjian Baru disebut glosa. Lashon adalah bahasa Ibrani, glosa adalah bahasa Yunani. Itulah bahasa Alkitab asli. Artinya lidah. Lidah dalam hal ini bisa diartikan bahasa. Atau bisa diartikan dengan pembicaraan. Atau bisa diartikan dengan hal-hal figuratif, tergantung konteksnya. Ya, ingat kalau kita baca Alkitab harus mengerti konteksnya supaya kita bisa menangkap isi pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Ya, jadi kata lashon dan glosa ini atau lidah atau mulut ini itu dapat digunakan secara harafiah atau literal maupun secara figuratif. Contohnya, kalau ada kata-kata lidah yang jahat. Lidah yang jahat ini yang jelas berarti perkataan yang jahat. Bisa juga diartikan hati yang jahat. Ya, kita harus menangkap konteksnya. Mazmur 137 ayatnya yang ke-6. Coba kalau kita baca Mazmur 137 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Ini suatu ekspresi, ungkapan bahwa kalau aku tidak ingat engkau, biarlah lidahku itu nempel. Tentu saja tidak ada lidah yang nempel. Mungkin hal ini dimaksudkan biarlah aku celaka. Begitu. Bisa saja lidahnya kaku dan sebagainya. Ya, kita harus menangkap maksudnya apa. Nah, lidah adalah salah satu panca indera yang diberikan Tuhan pada kita. Lidah sangat penting. Bayangkan kalau seseorang tidak punya lidah. Ya. Lidah adalah untuk merasakan makanan, minuman, ada rasa asin, pahit, manis, apalagi asam, ya. Dan yang paling penting adalah untuk bicara. Nah, ini dia. Yang menjadi masalah itu ketika lidah dijadikan alat bicara. Ya. Oke, kita baca dahulu Ayub 20 ayat 12. Ayub pasal 20 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan, sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Rupanya manusia itu bisa menyembunyikan kejahatan di balik lidahnya. Rupanya manusia itu bisa berusaha menyembunyikan isi hatinya lewat mulutnya, lewat apa yang dikatakannya. Manis di hadapan orang, tapi sebenarnya isinya jahat di dalam. Ya, inilah salah satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu luarnya putih, tetapi dalamnya jahat. Kamu seperti kuburan yang luarnya dicat putih, tapi dalamnya tulang belulang, tidak berguna. Nah, ya, hati-hati. Banyak orang menyembunyikan kejahatannya, kelicikannya lewat mulut yang manis. Kalau bicara sopan sekali, halus sekali. Saya hamba, saya tidak tahu apa-apa. Saya enggak ngerti, tolong ajari. Kelihatannya sih sopan. Tapi kalau Tuhan bisa baca hatimu, tergantung.
Kalau hatimu licik, akan terbaca oleh Tuhan. Jangankan oleh Tuhan, oleh manusia yang rohani akan terbaca, ini munafik. Kerendahan hatinya dibuat-buat oleh nada suaranya. Seperti banyak orang kalau di gereja, shalom, halus, manis. Coba seandainya itu dilakukan di rumah juga, di kantor juga, dalam seluruh isi hidup kita, maka Tuhan akan disukakan. Jangan cuma di gereja, jangan suka licik. Manusia itu licik. Kejahatan mau disembunyikan lewat kata-kata yang manis, lewat nada-nada yang rendah, lewat perendahan diri, pencitraan. Tapi itu tidak bisa disembunyikan loh. Karena akan tercium kejahatannya. Ya. Jadi kita harus tulus, Bapak Ibu. Percuma menyembunyikan kejahatan. Kita tentu ingat manusia terdiri dari tiga bagian. Manusia punya tubuh fisik, punya roh, dan punya kesadaran atau jiwa yang berisi pikiran, perasaan, dan kehendak. Di tubuh fisik kita atau daging kita, ada mata panca indera untuk melihat. Ada telinga untuk mendengar. Makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Hari ini iman timbul dari apa yang dilihat juga, karena multimedia. Tidak hanya pendengaran, semua yang kita lihat, semua yang kita pelajari dari firman Tuhan, yang benar akan menimbulkan iman yang benar. Ya, itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Janganlah kita melihat yang tidak pantas dilihat, mendengar yang tidak harus didengar. Jangan meracuni mata kita dan telinga kita dengan filosofi yang salah. Makanya jangan bergaul dengan sembarangan orang. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, itu kata Alkitab. Alkitab sudah jelas mengajarkan hal itu. Nah, yang jarang diperingatkan orang adalah soal mulut. Di mana di dalamnya ada lidah. Lidah digunakan untuk makan, minum, dan bicara. Coba kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan tentang hal ini? Matius 15 ayatnya yang ke-17. Matius 15 ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu dicatat, direnungkan, diulang-ulang bacanya. Nanti akan mendapatkan pengertian atau inti kebenaran dari hal ini. Ini Tuhan sendiri yang mengajarkannya. Kalau di ayat sebelumnya 16, jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya, kata Tuhan. Kamu enggak mengerti, ayat 17-nya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, apa yang masuk ke dalam mulut? Makan dan minum. Turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Jadi apa saja yang masuk ke mulut kita ini, makan dan minum, akhirnya akan masuk ke lambung kita, ke perut kita, dan besoknya dibuang ke jamban. Tidak mempengaruhi apa-apa dalam hati. Tidak akan merusak karakter atau hati seseorang, manusia. Makanan akan dibuang akhirnya. Makan, minum. Ya. Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi seseorang najis itu bukan karena makanan minumannya, bukan. Orang Yahudi sangat strict pada makanan. Ada makanan haram, ada makanan halal. Mereka pikir kalau makan yang haram dosa.
Tapi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, tidak ada makanan dan minuman yang bisa membuat seseorang najis. Najis itu karakternya, hatinya, kesadarannya, jiwanya, rohnya. Gak bisa. Ya. Sebab yang menajiskan bukan makanan dan minuman. Tetapi isi hati manusia itu. Kalau manusia jahat, biar keluar dari mulutnya manis sekali. Aku masih junior. Mohon petunjuk. Tapi di balik itu ada agenda menyombongkan diri, meninggikan diri, mau menjahati sesamanya. Percuma. Percuma itu. Ya. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, dari hati itu. Asalnya dari hati. Apa yang keluar dari mulut seseorang. Hari ini bukan apa yang keluar dari mulut saja. Apa yang diketik di internet. Apa yang ditulis. Banyak sekali orang membunuh karakter seseorang lewat internet. Tunggu tanggal mainnya. Setiap orang pasti mati. Saya peringatkan. Kita semua pasti mati. Mumpung kita dikasih kesempatan masih hidup, mari kita gunakan hidup kita ini yang benar. Jangan bodoh. Ya. Alkitab disediakan supaya kita tidak bodoh. Supaya kita tidak sama dengan orang dunia. Ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Ini kan kalau dibaca konteksnya dari awal, murid-murid makan tidak cuci tangan dulu. Nah orang Yahudi bilang nanti najis. Tidak, kata Tuhan Yesus. Kalau tidak cuci tangan paling sakit perut, kena bakteri. Tapi tidak menajiskan hati. Nah, orang-orang ini ya di zaman Alkitab ini, para ahli agama ini, mementingkan hal-hal ritual, mementingkan syariat-syariat Taurat, tapi yang penting malah tidak dilakukan. Hatinya busuk, maunya menghukum, menghakimi sesama. Makanya hukumnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Makanya ketika menemui seorang perempuan yang tertangkap basah, pasti mau dibunuh sama mereka. Ya, mereka suka sekali membunuh kalau orang berbuat dosa. Khususnya kalau berzinah. Mereka suka sekali merajam. Ini manusia-manusia jahat. Agama dilakukan. Yang utama tidak dilakukan, yaitu kasih. Mengasihi manusia. Orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang rusak, jahat di dunia ini. Yang utama, yang penting enggak dilakukan. Yang minor malah diutamakan. Ya, mestinya ini jelas, ini ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau seseorang mau benar-benar belajar, belajarlah sama Tuhan Yesus. Anda amin ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya begini loh, mulut atau lidah kita itu seperti termometer hati kita. Kalau suhu tubuh kita diukur dengan termometer, maka akan kelihatan suhunya berapa. Apakah panas atau dingin? Apakah sedang mengalami demam atau tidak? Nah, kalau hati manusia alat ukurnya apa? Apakah ada termometer yang diukurkan ke hati? Tidak ada. Lidah adalah termometernya manusia. Jadi kalau manusia itu jahat, termometernya bisa dilihat dari lidahnya. Apa yang diucapkannya? Apa yang diucapkannya? Itu terlihat. Bagaimana ia menyampaikannya? Itu terlihat. Itulah termometer dari hati manusia.
lidahnya. Makanya kalau Bapak Ibu menjumpai orang yang lidahnya itu bicaranya kasar, jahat, yaitu sudah kelihatan termometernya, hatinya berarti jahat dan kasar. Kalau seseorang hatinya penuh kasih, akan meluap lewat lidahnya, yaitu mengasihi seseorang. Amin ya. Nah, hati-hati dengan lidah kita. Banyak orang tidak memperhatikan bagaimana ia bicara. Bagaimana ia menggunakan lidahnya itu. Padahal lidah itu termometer, langsung terlihat orang ini sedang sakit jiwa atau tidak. Itu kelihatan dari lidahnya. Dari apa yang dibicarakan dan bagaimana ia mengutarakan. Meskipun seseorang menggunakan nada-nada rendah, Shalom Bapak Ibu sekalian. Itu terbaca dari nadanya. Lidahmu itu bercerita tentang hatimu. Tentang pikiranmu, tentang keinginan-keinginanmu, terbaca. Ya, jadi termometer dari hati itu lidah seseorang. Coba kita baca tadi itu di Bapak Ibu baca berulang kali. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang kalau belajar Alkitab itu cuma satu ayat. Padahal kalau kita baca intinya, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Firman itu berkuasa mengubahkan kita semua. Ya, firman itu sangat berkuasa. Kita baca lagi Markus 7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19. Ini sama ini Tuhan Yesus yang berkata. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya itu makanan maksudnya. Lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini perjanjian baru loh. Semua makanan halal, bersih maksudnya. Tapi ingat, jangan sembarangan ambil ayat. Ini baru satu ayat, ada banyak ayat lain. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan makanan itu halal? Banyak orang tidak mengerti, yes halal. Apapun ku makan, minum gula setiap hari boleh, halal. Makan lemak tiap hari boleh, karena sudah dihalalkan katanya oleh perjanjian baru. Pesta pora boleh. Begitu? Berarti tidak mengerti Alkitab. Semua makanan halal, dikatakan di ayat ke-19. Halal di sini dilihat konteksnya baik-baik. Ini bukan sedang menekankan bahwa semua makanan boleh dimakan, bukan itu. Semua makanan tidak berpengaruh pada hati seseorang. Itu maksudnya. Jadi makan apa saja tidak akan merusak pikiran atau karakter atau hati manusia yang makan itu. Itu artinya, banyak orang kalau baca ayat, yang penting malah gak dapat, yang gak penting malah dapat. Tuh halal kan? Gitu. Padahal yang dimaksud makanan itu tidak bisa merusak, menajiskan hati. Tapi apa yang keluar dari mulut asalnya dari hati. Itulah yang menunjukkan bahwa manusia itu najis atau tidak. Bukan mengakibatkan najis atau tidak, sebab apa yang keluar dari mulut itu isinya dari hati. Jadi sebenarnya mulut itu, bicara kita itu, bahasa kita itu, bisa menunjukkan isi hati kita. Apakah najis atau tidak? Amin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini firman Tuhan itu sangat berkuasa loh. Sangat berkuasa. Kalau kita lanjutkan, ayat 20 katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan dan seterusnya. Di ayat 22 disebut segala macam kejahatan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini, hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.
Jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mulai sekarang kita bicara sesuatu, dengarkan juga introspeksi diri, apakah kita sebenarnya keadaan kita itu najis atau tidak. Diukur, check up diri sendiri. Apa yang kita bicarakan, kalau kita ngumpul dengan orang-orang, bagaimana cara kita menyampaikannya, materinya apa. Ada orang yang kalau ngumpul sukanya gosip terus. Berarti hatinya isinya gosip. Berarti hatinya tidak suka kebenaran. Itu artinya. Jadi kalau mulai sekarang kita bicara, marilah kita perhatikan apa yang kita bicarakan, bagaimana kita mengutarakannya. Nanti kita akan tahu keadaan kita sendiri. Apakah aku masih punya hati yang najis, pikiran yang najis. Kalau seseorang suka ngomong jorok, apa artinya? Artinya pikirannya jorok, artinya hatinya jorok. Sederhana bukan? Ayo bertobat, sadar. Kalau enggak mau sadar juga ya saya tidak tahu bagaimana bisa menyadarkan lagi. Sebab firman Tuhan jelas sekali tentang hal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, lidah itu indikator dari hati seseorang. Indikatornya. Bapak Ibu tahu namanya kertas lakmus zaman dulu nih. Kalau kita mengukur suatu cairan, apakah itu asam atau basa, maka kita menggunakan kertas lakmus. Kalau warnanya merah, maka asam. Kalau biru, maka basa. Kan begitu ya? Nah, sama hari ini kertas lakmusnya itu adalah lidah kita. Kalau kita bicara sembarangan, itulah hati kita. Seseorang itu bisa dilihat, kalau kita sudah bicara beberapa kalimat, kita sudah tahu arahnya kemana orang ini. Sebab isi hatinya langsung ketahuan. Makanya peribahasa yang mengatakan dalamnya laut bisa diukur, isi hati seseorang tidak bisa diketahui, salah. Isi hati manusia bisa dibaca melalui lidahnya. Sebab apa yang keluar melalui mulutnya, asalnya dari hati. Indikatornya jelas. Mari kita belajar. Berbahagialah orang-orang yang belajar, sebab ia akan dipuaskan. Hari ini, pagi ini, kita akan baca satu perikop yang sangat bagus. Perikop ini dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 3. Ya. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 12. Mari kita baca. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan. Janganlah kamu jadi guru kalau tidak bisa jadi guru. Nanti kamu dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Kamu kalau enggak bisa khotbah, jangan khotbah. Jangan asal-asalan. Jangan di internet cari sensasi. Ngomong ini, ngomong itu, YouTuber. Cari klik biar rame, cari sensasi doang. Tapi hidup sehari-hari menjijikkan, najis. Ini orang-orang munafik ini banyak ini. Kita sendiri harus introspeksi diri juga, termasuk saya. Ya, jangan kita khotbah berapi-api, tapi dalamnya najis. Saya himbau kita semua untuk introspeksi diri. Jangan di zaman internet ngomong sembarangan di internet. Padahal bohong. Ngomong sembarangan. Enggak ada dasarnya Alkitab. Ayat kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kalau seseorang tidak pernah buat salah dalam perkataannya, ia sempurna.
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau seseorang bisa mengendalikan lidahnya, ia pasti bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau seseorang bisa mengendalikan bagaimana ia bicara, pasti ia bisa mengendalikan hawa nafsunya yang lain. Ya. Jadi kalau seseorang tidak bisa mengendalikan mulutnya, ngomong sembarangan, kasar, menipu, berarti seluruh hidupnya pasti tidak benar. Amin ya. Jadi kita tidak perlu orang lain yang menilai, diri sendiri saja. Kalau kita ngomong kan kita dengar juga. Coba, tadi aku ngomong, waduh kok kasar sama orang ya, berarti hatimu masih kotor, berarti hati kita masih kotor. Ayo kita berubah. Ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kita sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayo pasang kekang di lidah kita ini. Lidah manusia itu jahat. Hati-hati, licik. Sudah banyak orang saya perhatikan, halus sekali bahasanya ya. Padahal licik. Terbukti tidak pernah menolong orang, egois. Tidak pernah menolong orang. Ya. Itu bukti. Omong kosong semua yang dibicarakan. Ya, ayat keempat. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Iya benar juga ya. Bapak Ibu perhatikan gak kapal yang besar itu dikendalikan sama kemudi yang kecil. Hidup kita yang besar ini dikendalikan oleh lidah yang kecil. Waduh. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu, kalau lidah itu ya, kalau tidak dipakai sembarangan bisa menimbulkan perang bahkan. Kenapa satu orang dengan yang lain saling membunuh? Seringkali karena lidah. Lidah pun adalah api. Ayat ke-6. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perhatikan ayat Alkitab. Lidah itu bisa dipakai untuk sesuatu yang besar, tapi juga mencelakakan. Ayat ke-8, saya lompat ke ayat ke-8 ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bapak Ibu saya ingatkan, kalau kita baca Alkitab, jangan letter lex. Jangan ditelan mentah-mentah tanpa tahu konteksnya. Misalnya ayat ini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kalau gitu kita tidak bisa menjinakkan lidah dong. Karena semua tidak ada yang berkuasa. Nah banyak orang cara membaca Alkitab seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjinakkan lidah ya kita semua binasa. Cara baca Alkitab enggak begitu. Ini maksudnya jarang yang bisa menjinakkan lidah. Sebab yang bisa menjinakkan lidah sempurna. Tuhan memerintahkan kita agar sempurna. Harus bisa menjinakkan lidah. Bukan hanya menjinakkan, tapi mengarahkan lidah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bukan diciptakan sebagai robot biologis. Kita diciptakan manusia-manusia ilahi. Yang serupa dengan penciptanya. Ingat baik-baik itu. Yang memiliki kehendak yang bebas. Tapi tidak boleh hidup bebas. Hidup kita harus kita arahkan untuk Tuhan. Ya. Ayat 9 menegaskan apa yang saya bicarakan barusan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Oh bisa memuji Tuhan? Bisa.
Makanya ayat 8-nya enggak boleh diartikan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Bukan. Maksudnya sangat sulit atau jarang boleh. Tapi bukan tidak seorang pun. Ingat baik-baik, ini gaya bahasa, hiperbola. Karena di ayat 9-nya dijelaskan, dengan lidah kamu memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi lidah kita ini bisa dipakai untuk memuji Tuhan, bisa dipakai untuk kejahatan. Dari lidah yang sama bisa keluar berkat, tapi bisa juga keluar kutuk. Lidah itu mau kita gunakan untuk memberkati atau mengutuk. Tergantung kita. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, jelas gak ayat 10-nya? Jangan ayat 8 lalu, gak ada pak yang bisa menguasai. Jadi wajar kalau kita ngomong sembarangan. Itu banyak orang yang begitu. Satu ayat diambil, dibuat rumus. Gak diteruskan ceritanya. Kalau diteruskan ayat 10-nya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan. Mulut kita ini harus keluar berkat saja, enggak boleh ada kutuk. Itu loh maksudnya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit daripada air yang sama? Enggak mungkin. Kalau sumbernya itu manis ya manis, pahit ya pahit. Enggak bisa manis, pahit, enggak bisa. Ayat yang ke-12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun? Enggak pernah ada. Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Tidak ada. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu sekalian, ini sangat jelas. Hendaknya kita semua mau introspeksi diri, mau mengukur kadar hati kita, isi hati kita. Bisa diukur lewat lidah kita. Makanya di Yakobus 1 ayat 26 dijelaskan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, wah sudah kasih perpuluhan pak, rajin ke gereja, ngomongnya halus, shalom. Tetapi tidak mengekang lidahnya, kasar sama istrinya, kasar sama suaminya, licik sama sesamanya, menipu, munafik. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Percuma ibadahnya. Jelas ya? Percuma. Ini firman ini agak keras atau sudah sangat keras. Itulah sebabnya. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu yang menyenangkan Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh. Nanti ada orang ngomong begini, tubuh pak, bukan lidah. Tubuh itu maksudnya seluruh tubuh. Termasuk lidah. Ya. Nanti dibaca sendiri Yesaya 45 ayat 23, Roma 14 ayat 11, Filipi 2 ayat 11. Segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Itu nantinya. Hari ini banyak lidah digunakan sebagai antikris, menentang Kristus. Tunggu. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Jangan terlalu pede. Hidupmu, hidup kita tidak panjang. Setiap saat kita bisa mati. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan lidah kita untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menggunakan lidah kita sedang melatih membentuk sikap hati yang benar.
Sebab apa yang keluar dari lidah, keluarnya dari hati. Jelas Bapak Ibu? Nah, sekali lagi saya jelaskan, sekali lagi kita ulang. Lidah adalah indikator dari hati manusia. Jadi kalau kita sendiri mau tahu hati kita, perhatikan apa yang kita ucapkan. Perhatikan apa yang kita bicarakan dan bagaimana kita membicarakannya. Seseorang pasti tahu apakah ia sedang menipu dirinya sendiri atau tidak. Seseorang pasti tahu apakah yang dikatakannya itu tulus atau tidak. Apa adanya atau dibuat-buat. Ya. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang berpendapat, teolog juga banyak yang berpendapat bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dosa kita dihapus otomatis, tidak tergantung perbuatan kita. Itu salah. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Artinya, kalau orang tidak sadar dan tidak bertobat, dosanya tidak dihapuskan meskipun Yesus mati di kayu salib. Jelas? Kisah Para Rasul. Jangan berkata Yesus mati di kayu salib, aku dihapus dosaku meskipun aku tidak bertobat, meskipun aku tidak sadar, aku memang begini. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, capek deh. Keselamatan karena kita sadar dan bertobat dan melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iyalah. Kalau orang tidak mau sadar, tidak mau bertobat, apa artinya kekristenanmu? Apa artinya imanmu? Iman kosong itu. Ya. Jadi mari kita perhatikan mulai hari ini bagaimana kita bisa apa yang kita bicarakan, bagaimana kita mengutarakannya. Ingat, yang kita bicarakan kebenaran, tapi kalau caranya salah juga tidak boleh. Misalnya begini, ada orang yang salah pengertiannya, lalu kita tunjuk-tunjuk di depan banyak mata orang. Kamu itu sesat. Waduh, kasar sekali, enggak boleh. Makanya banyak orang yang mengumbar kata-kata di internet itu, tunggu tanggal mainnya. Seseorang bisa mati. Stroke, jantung, dan sebagainya bisa setiap saat. Kalau sekarang kita masih sehat, itu karunia Tuhan. Amin ya. Jangan sembarangan hidup itu. Gunakan lidahmu dengan baik dan benar. Perhatikan materi yang kita sampaikan kebenaran pun kalau disampaikan dengan cara yang salah. Enggak bisa diterima oleh banyak orang. Ibarat kita masak masakan yang enak, saya bagikan ke banyak orang, tapi dengan cara melempar. Siapa yang mau makan? Enggak ada. Makanya sikap hati seseorang kelihatan bagaimana dia berkomunikasi. Mari kita belajar menata hati kita mulai sekarang. Amin ya Bapak Ibu ya. Hidup ini menyenangkan. Hidup ini tergantung kita sebenarnya. Hidup ini pilihan. Mari kita menata sikap hati kita, mengenakan pikiran perasaan Kristus, dan itu akan mengalir melalui lidah kita. Jangan gunakan mulut kita untuk mengeluarkan berkat dan kutuk sekaligus. Kita harus selalu menggunakan mulut kita untuk menyampaikan berkat. Kalau kita lakukan itu, maka akan banyak orang diselamatkan. Semua orang akan mendengar kebenaran melalui hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita sadar dan bertobat. Mari kita nikmati hidup bersama Tuhan. Apa adanya saja. Sederhana saja. Hidup mengalir saja, tapi kerja keras. Ada amin? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar firman lalu tidak mau melakukan, percuma. Ayo kita belajar dalam setiap hidup kita. Ayo kita belajar mempraktikkan semua
apa yang kita pelajari dari firman kebenaran. Ayo kita belajar Alkitab secara utuh, jangan hanya sebagian. Ayo kita fokuskan pada hal-hal yang penting, jangan pada hal-hal yang tidak penting. Ayo kita arahkan hidup kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi kekekalan. Dan ayo kita hapus semua kegiatan hidup kita yang tidak penting. Waktunya singkat, kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi yang kita tahu, Roh Allah bersama kita selama-lamanya dan setiap saat. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita menyenangkan Bapa, menyenangkan Tuhan Yesus, menyenangkan Roh Kudus, dan tentu saja menyenangkan sesama. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dan membuat kita semua sadar dan berubah. Amin ya. Amin. Haleluya. Kita baru mendengar firman Tuhan, firman kebenaran. Bapak Ibu sekalian, di jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, Bapak Ibu lihat, kita sudah selesai melakukan renovasi. Ini adalah ruang ibadah kita yang baru, ya, meskipun ada beberapa hal yang belum selesai, tapi kita belum bisa ibadah secara fisik. Jadi Bapak Ibu harus rajin belajar firman di rumah, ikuti online kita. Nanti kalau kita sudah mulai ibadah secara fisik, kita bisa bertemu lagi. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita sudahi pertemuan kita ini. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita sambut segala berkat. Segala berkat dari Bapa kita di surga, Tuhan Yesus, dan juga dari Roh Kudus yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Terima kasih, kami mau belajar sampai kesudahan kami juga, bahkan sampai selama-lamanya, di langit yang baru dan bumi yang baru. Diberkatilah kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata sangatku cinta, permata hatiku, Engkau sangatku cinta, permata hatiku, Engkau sangatku. Permata hatiku, Engkau sang.